Halo Richie, halo Pak Penjual Jus. Hai, kenapa? Ya, ini kalian berdua kan mau mencalonkan diri sebagai kepala lingkungan kan? Iya. Jadi ini bagaimana? Aku mau lihat kinerja kalian berdua itu seperti apa. Pertama-pertama kalian harus ikut latihan menjadi seorang kepala lingkungan yang baik ya? Iya. Oke? Iya. Oke. Sekarang aku mau kasih kalian lomba. Lomba okay? Apa? Lomba siapa yang lebih cepat membawa mobil. Oke. Ikut ya aku. Ikut sini. Lewat sini aja. Ada jendela terbuka di sini. Oke? Okay? Sini. Nah, aku kalian ambil mobil ya. Ini. Pak penjual jus, kamu cari mobil lain. Ini di sini ada mobil satu. Kayaknya di sini ada mobil kencang juga. Ini satu ada di sini. Eh, mirip aku ya. Sini Pak penjual jus. Sini. Ini aku di sini. Jangan ambil mobil kecil itu. Gak bagus mobil itu. Tunggu. Aku berputar-putar. Sini di sini. Hey. Lihat aku enggak? Sini. Ya, kamu ambil mobil itu. Oke. Ya, jadi start dari sini ya. Dari sini start. Lihat ya. Aku akan stop. Maju sedikit. Oke. Jadi begini. Kalian berdua balapan ke sana paling ujung, pas dibelokkan itu sudah langsung balik kemari, enggak usah ke kanan ya. Oke. Iya. 1 2 1 2 3 Oke, ayo cepat. Kita lihat mereka berdua. Siapakah yang akan lebih dulu sampai di sini? Mereka berdua sudah jauh di sana. Ya. Oke. Kayaknya mereka berdua saling oleng ya. Ini siapa yang lebih dulu ini ke sini? Kita lihat. Richie, Pak. Iya, Richie ternyata duluan sampai. Dan si Pak penjual jus belakangan. Oke, sudah berhenti. Ya, misi pertama dimenangkan, atau lomba pertama dimenangkan oleh Richie. Keluar dari mobil. Lomba kedua, Pak. Lomba kedua. Tunggu. Lomba kedua. Sekarang ikut naik mobil sini. Lomba kedua, siapa yang tercepat naik di atas jembatan. Oke. Let's go. Siapa takut? Wah, paling gak aku. Siapa yang menang naik di atas jembatan, dia yang menang ya. Masih banyak. Dia yang jadi pala. Masih ada lagi banyak. Ini baru kedua ya. Baru kedua ini. Oke. Lewat sini. Iya, situ. Jadi kalian berdua dari samping kiri, samping kanan. Aku samping kanan. Ayo. Berarti sini. Aku kiri saja sini. Pak penjual di sebelah mana? Sini aku. Kiri. Oke, kanan siapa? Tunggu jangan dulu ya. Dari bawah dulu. Hey, Richie, turun sedikit. Pas di bawah situ. Iya, di ujung situ. Kita lihat guys, mereka berdua akan lomba untuk naik ke atas. Aduh, siapa yang jadi pala? Ke atas jembatan. Dalam hitungan 1 2 3. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu sampai ke atas dan siapakah yang akan jatuh. Kita lihat guys. Mereka berdua sangat cepat. Siapakah yang langsung lompat ke atas sana? Siapakah yang akan lebih dulu sampai? Dan ternyata si Richie yang memenangkan lagi di game kedua. Kalian lompat ke bawah sini. 1 2 3. Wow. Bagus. Lomba ketiga. Sekarang ikut aku. Ikut aku lagi. Pak penjual jus sini. Pak penjual jus.
Aku jemput. Naik. Oke. Okay. Naik. Cepat. Udah? Kamu dapat lihat kapal di sebelah situ? Iya. Aku dapat. Sekarang lihat. Lombanya di air ya. Hah, lomba apa yang di air? Ayo. Lomba jalan bebek di air. Jalan bebek. Gimana ya. Tuh jalan? Jalan bebek. Jadi Ada kapal. Ya. Awas ada kapal. Ya. Tidak apa-apa. Turun. Aduh. Ya ampun. Nah. Sekarang lomba jalan bebek. Bagaimana lomba jalan bebek kalian? Coba lah. Ah, ya begitu. Okay. Jadi kalian berdua jalan bebek dari sini sampai ke sebelah sana lalu balik kemari. Sampai di ya. Sebelah situ. Ya. Jadi ini sudah game ketiga. Siapa sampai yang ada kapal? Ya, siapa yang berhasil untuk lewat ke sini? Siapa yang berhasil untuk sampai ke sini duluan, dia yang akan menjadi pala. Okay, bos. 1, 2, 3. Kita lihat. Tetap begitu ya. Mereka nanti kamu bilang bebek. Stop ya. Terus sampai di kapal. Sampai di sana, sampai di dasar sebelah sana baru balik lagi ke sini. Kenapa kalian berjauh-jauhan? Waduh, yang satu kenapa disuruh ke sana? Kita lihat. Aku di sini. Mereka berdua. Aku di sini. Terus sana sampai di ujung sana. Lihat si Jus. Ah, kayaknya Jus akan menang. Jus, Pak penjual jus. Kita lihat. Oh. Balik. Hei, jangan curang kau, Ricci. Kamu harus lari bebek juga. Jangan ada yang curang. Kalau ada yang curang, dia akan didiskualifikasi dan tidak akan menjadi pala. Oke. Balik. Kita lihat siapa di antara mereka berdua yang akan menang. Mereka berdua sudah ke sini, teman-teman. Oke. Dan siapa yang duluan sampai di sini, dia yang akan menjadi seorang kepala lingkungan atau pala. Oke. Kita lihat. Wih, cepat sekali mereka berdua. Awas ada kapal. Awas kapal. Wih, standing kapalnya, coy. Aku tidak kenapa-kenapa. Siapakah yang duluan? Dan Ricci yang akan menjadi kepala lingkungannya. Wow, bagus Ricci. Sekarang kamu akan mengurus kota ini ya. Di lingkungan maksudnya, bukan kota. Kalau kota wali kota ya. Naik sini. Hey Jus, jangan bersedih Jus. Sini Jus. Kamu tetap menang. Kamu jadi asisten pala. Sini.